Baik, pada kali ini kita akan mempromosikan Toyota Calya. Betul. Bersama dengan Kak Ayu di bulan Januari ya. Januari, awal tahun ya guys. Awal tahun. Kak Ayu kemarin merayakan tahun baru? Tahun baru ya, merayakan seadanya ya. Oh iya. Iya. Apa? Buat apa? Petasan, petasan? Enggak, petasan. Paling jalan-jalan, oh, iya, holiday sama keluarga. Ay, iya. Oke, oke, oke. Banyak duit jadi sekarang ini, ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Baik. Jadi kalian yang baru nonton channel Seputar Otomotif, jangan lupa di subscribe, screenshot, kirim ke Kak Ayu ya. Betul. Untuk informasi promonya, nanti kita akan tanya nomor telepon, Instagram, serta betul, alamatnya. Betul. Jadi kalian yang mau kita kunjungin, langsung aja DM ke Instagram Seputar Otomotif. Atau kalian bisa lihat di TikTok Seputar Otomotif. Betul. Oke, kita langsung ngobrol sama Kak Ayu. Ayu, boleh kasih tahu nomor teleponnya berapa? Halo semuanya, saya Ayu dari Tunas Toyota Bintaro. Untuk nomor telepon Ayu ada di 0822-2400-1524. Buat teman-teman yang mau kesini, tinggal searching aja di Google Maps Tunas Toyota Bintaro. Untuk alamatnya ada di Jalan RC Veteran Raya nomor 24. Nah, kemudian untuk Instagram Ayu ada Rahayu Toyota. Di follow ya. Di follow ya. Sekarang followersnya bertambah? Biasa aja. Biasa aja? Oh, berarti nggak usah di-follow pun nggak apa-apa ya? Oke, Kak Ayu. Ini awal tahun. Stok Calya bagaimana? Kita bicara NIK berapa nih, Kak? NIK 2023. Oke, untuk stok NIK 2023 untuk saat ini masih ada. Tapi untuk saat ini kita untuk yang manual masih ada. Kalau yang matic ya berdoa aja yang banyak. Kemudian kalau untuk 2024 ya jangan diraguin, pasti semua warna, semua ini pasti ready seperti itu. Semua tapi tipe yang tipe E masih ada nggak? Kalau yang tipe E kita masih ada. Masih ada? Masih ada, kita cuma versinya manual aja. Oke. Betul. Berarti NIK 2024 itu udah diproduksi atau belum? Kalau NIK 2024 udah sambil produksi, Kak. Calya, harga lamanya berapa? Kalau untuk harga lamanya itu kita di 160-an sampai untuk yang tipe tertinggi, tipe G-Matic itu di 187.400, okay, itu belum potong diskon. Oke, terus? Kalau untuk yang terbaru, kalau untuk saat ini kita belum ada updatean untuk harga terbaru, tetapi untuk estimasi kenaikan itu sekitar di 1-2 juta, seperti itu. Oh, okay. Itu untuk promo dan diskon pastinya berbeda dengan 2023. Oke. Baik, tapi kalau kemungkinan STNK sendiri bagaimana tuh? Ini kan NIK 2023. Betul. Berarti untuk si customer tersendiri STNK-nya 2024. Berarti makin tinggi dong untuk pajaknya. Kalau itu kan kita nanti lihat dulu untuk 2024 BBN-nya berapa, karena kita juga belum tahu kalau untuk saat ini. Belum tahu. Itu. Betul, kan kurang, belum tahu atau kurang update? Belum di-update. Kan ini baru banget, Kak. Ini masih awal-awal Januari ini loh. Ah. Baik, berarti kalau buat opsi sendiri warna nih, Kak Ayu. Warnanya sisa apa? Kalau untuk yang 2023 atau 2024? 2023. Kalau untuk sisa warna 2023, kalau kita bicara ready ya, teman-teman. Paling kayak silver, hitam mungkin masih bisa. Tapi ya balik lagi confirm ke Ayu, nanti kita cek lagi untuk stoknya. Karena kadang hitungan hari aja stoknya udah habis seperti itu. Oh. Rate bunganya bagaimana? Kalau untuk rate bunga kita masih pakai lama, tapi pasti untuk rate bunga dari bank itu sendiri pasti ada mengalami kenaikan seperti itu. Okay. Karena untuk per tahun apalagi per bulan itu pasti ada rate-nya ada kenaikan, nggak mungkin turun seperti harga mobil. Berarti setiap leasing itu kebijakannya sama atau berbeda? Kalau untuk setiap leasing, kebijakannya untuk rate bunga itu pastinya berbeda-beda. Karena untuk per leasing itu dia memiliki kebijakan masing-masing, seperti itu. Oke. Berarti DP minim persyaratannya? Kalau untuk DP minim persyaratannya yaitu rumah harus pribadi, kemudian data harus bagus atau nggak boleh kolima. Kemudian untuk gaji teman-teman bisa 3 kali angsuran, seperti itu. Oke. Dan pastinya Jabodetabek, Kak. Jabodetabek, luar daerah nggak bisa? Luar daerah mohon maaf kita belum bisa. Kenapa? Untuk DP-DP minim. Oh. Karena memang dari, sebenarnya kalau dari Ayu sih no problem ya, Kak.
aku nggak mempermasalahkan untuk yang luar daerah, cuma di sini yang mempermasalahkan adalah untuk bagian leasing dan kemudian untuk bagian STNK-nya seperti itu. Kita nggak ngejangkau. Berarti kalau saya misalkan nih dari Toli-Toli, tau Toli-Toli nggak? Apa itu? Itu daerah Sulawesi sana. Oh, tahu. Saya mau DP 50 juta, pembelian kredit sama Kak Ayu, bisa nggak? Nah, kalau untuk cash-nya seperti itu, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi diusahakan untuk STNK kita tetap Jabodetabek. Karena memang yang Ayu bilang, karena untuk BBM semuanya tuh beda, Kak. Untuk dari sana sama Jakarta. Nah, takutnya nanti nggak bisa seperti itu. Itu sih Ayu juga pernah ada customer akhirnya diakalin menggunakan KTP Jabodetabek gitu. Tapi kalau untuk pengiriman, kita bisa bantu. Cuma memang ya ada tambahan seperti itu. Berarti diskon kalian di atas 20 jutaan? NIK 2023? Kalau untuk NIK 2023 sih, kalau untuk masalah diskon sih tinggal confirm Ayu aja gitu. Oke, DP dia keberapa? DP, untuk DP paling di 5 jutaan aja. Kemarin waktu itu tanpa DP, Kak Ayu? Tanpa DP itu NIK 2023. Itu juga kemarin ada yang lolos juga ya. Oke. Okay. Tapi karena memang untuk datanya memang bagus dan rumah pribadi dan gak ada masalah gitu. Berarti untuk NIK 2024 bisa 5 juta juga? Bisa 5 juta. Oke. Estimasi angsuran di angka berapa? Estimasi angsuran itu di angka ya paling 4 juta lah. 4 jutaan. Dibagi sama itu ya paling berapa per harinya, cuma 100 ribu. 100 ribu per hari? Oh. Baik. Tapi kalau kalian mau request angsuran lebih rendah lagi, ntar ngobrol aja DP-nya. Betul, berapa ya? Betul. Karena pasti kalau untuk DP itu mempengaruhi angsuran ya teman-teman. Kalau kita pengen angsuran kita ringan, otomatis kita DP-nya harus lumayan. Kalau kita pengen ya DP kita yang ringan, ya angsuran kita ya otomatis ya seperti itulah. Seperti itu udah hukum alam. Udah hukum alam. Bukan hukumnya kayu ya? Bukan, itu hukum alam perkreditan dari bank tersebut. Bonus dapat apa? Kalau bonus mau apa nih? Tergantung dari teman-teman. Kalau untuk masalah bonus, teman-teman minta apa, kayak contohnya nggak ada talang air ayo kasih, nggak masalah seperti itu. Jadi tinggal tergantung negosiasi kita aja. Kalau misal masih dapat pasti ayo kasih, kalau nggak dapat ya nanti diusahakan lah ya. Oke, baik, jadi kalian tinggal request aja nanti bonusnya, diskonnya sama kayu. Betul banget. Mau tukar tambah pun bisa dibantu ya. Untuk tukar tambah kita all brand, semuanya kita bisa. Yang penting harganya cocok aja sama customer, karena kita nggak mau ngecewain teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, warranty service-nya kali ya bagaimana? Untuk warranty service, sekali lagi Ayu tegaskan, kalau untuk unit kali ya, itu kita free-nya itu adalah jasanya aja ya teman-teman. Untuk part-nya kita tidak free, jadi masih dikenakan biaya. Nah, jangan lupa untuk service juga, teman-teman, untuk service pertama itu nggak boleh kelewat ya. Karena ini adalah untuk pengaktifan warranty kita, biar kita bisa servis di mana aja. Kemudian kalau untuk aki kita 1 tahun ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya 1 tahun, sebelum 1 tahun ada bermasalah, teman-teman bisa klaim. Tapi teman-teman harus ingat, teman-teman harus udah ngaktifin warantinya itu gitu. Oke. Sih Kak. Baik, nomor telepon? Nomor telepon Ayu di 0822-2400-1524. Jangan lupa hubungin Ayu, Ayu tunggu. Oke, Instagramnya? Instagram lah Ayu Toyota. Baik, ada lagi teman-teman informasinya? Pokoknya itu aja dari Ayu, pokoknya yang butuh unit baru untuk mungkin anaknya mau kuliah atau SMA udah mau bawa mobil, kita banyak banget untuk pilihannya, untuk promonya, untuk diskonnya, untuk semuanya. Ayu bakal kasih full buat teman-teman semua, supaya teman-teman bisa memiliki mobil impian, pastinya beli dengan Ayu. Oke, berarti betul. Cari Toyota, belinya ke? Ke Ayu, karena bonusnya dan promonya menarik banget. Oke, thank you. Oke, thank you, bye-bye. Bye.